kembali lagi di pengen siaran, pengen memadamkan api. Oh, karena ada yang kebakaran. Ada kebakaran di Kejaksaan Agung kita. Kejaksaan Agung di daerah depannya M Blok Swiss. Jadi pada saat itu aku kan mau nyamperin Dustin tuh. Jadi Dustin lagi ketemu sama cewek nih. Pertama kali dia ngedit lah. Dan ada musibah. Langsung ada kebakaran. Dan itu pas di depan Dustin nongkrong, bro. Ini serius? Serius, Pak. Dustin nongkrong di M Blok Space. Betul. Dan itu tempat hype tuh di Jakarta Selatan. Tempat hype. Jadi pas aku datang, Tin, di mana? Di M Blok Space. Aku datang jam 8-an. Iya. Kok ada pemadam kebakaran gitu kan? Oh, ternyata kira tadinya ingin nyemprot muka Dustin ya. Nyemprot muka Dustin, bubarin Imhotep pacaran kan. Ternyata itu kebakaran pas di depan Dustin nongkrong, Pak. Oke. Okay. Jadi ini M Block Space, kebakaran di sini. Dan si bangsat, si Dustin, Plan and Zombie ini, nggak sadar ada kebakaran. Karena lagi fokus ke meetingnya dia. Meeting apa? Lo dia kan meeting sama lawan jenis. Gadis. Iya, sama gadis kan. Lagi deg-degan. Jadi pas aku telpon, Tin, aku di depan nih. Itu udah udah berisik ini, baru dia. Loh, Pak, ada apa, Pak? Matamu udah kebakaran banyak gitu. Ternyata kebakaran kejaksaan ini kemarin itu bertepatan dengan kencannya Dustin. Dan hari pertama Dustin kencan, Kejaksaan Agung terbakar. Dunia tidak merestui Dustin. Tapi kan kemarin gimana hasilnya? Setelah Anda ketemu nemenin itu sama cewek itu gimana? Ada, bisa dilihat di YouTube saya. Oke. Jadi dia ketemu sama cewek namanya Aca. 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 Ya, kalau Dustin pikirannya Aca kan. Nah, kalau ini namanya Aca. Iya. Dan mereka berdua nyambung, Pak. Oh, bagus dong. Makanya itu rekor. Kita aja nggak kuat lo ngobrol. Betul. Serius, Dustin tuh kalau nggak ada konten, dia ngobrol abis. Hah? Ini Pak, kamera tidak nyala. Masa masih ho. Dan sama cewek itu nyambung aja. Oh, bagus dong. Dan dari jam 3 sore. Jam 3 sore? Sampai jam 8 malam. Loh. Betul. Atau jangan-jangan cewek itu nggak enak mau kebawa pulang. Tuh. Makanya dia bakar itu. Jadi pokoknya ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak ada berkas yang kena lah ya. Agak susah sih, Coki, karena yang kebakaran itu. Itu kejaksaan loh, berarti dia yang nuntut-nuntut loh, Pak. Iya, itu bukan tempat parkirnya yang kebakaran, tapi seluruh gedung, Mbak. Aduh ya, mudah-mudahan. Seluruh gedung. Tetap-tetap kasus-kasus bisa diusut lah ya. Ada konspirasi bahwa apa namanya? Ini belum tentu benar loh ya. Betul benar, ada curiga. Tolong, Anda. Kita nggak mau urusan sama pemerintah. Iya, cuman ada konspirasi yang katanya ada yang bilang berkas-berkas yang kasus-kasus besar jadi hilang. Ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan. Kayak banyak pertanyaan, kok pas hari Sabtu gitu? Iya. Berarti kan untuk menghindari korban jiwa. Terus bisa juga jadi, yang heran aku juga kenapa alat pemadam itu apa nggak ada di sana gitu? Ada, tapi mungkin kenapa? Ya, mungkin pada saat dibangun harusnya berfungsi. Oh. Tapi kan kita nggak tahu dananya dipotong. Ya, kita nggak tahu sih. Ya nggak tahu lah. Terlalu banyak spekulasi, kita tunggu dari statement ininya. Kita sama sekali tidak curiga loh. Tidak lah. Itu sudah pasti human error, teman-teman. Anda human jangan error. Jangan curiga-curiga ini. Kita harus sengaja-sengaja. Betul. Aduh, betul. Tolong dong. Betul. Jangan Anda curiga-curiga seperti jangan. Itu. Langsung curiga. Jangan. Ya. Yuk. Kita langsung masuk ke berita aja tertentu. Ke berita selanjutnya, karena pembahasan ini daripada berkas kita yang ada di sana nanti. Berita Endreng. Ini adalah berita yang lagi viral belakangan ini mengenai kejahatan. Apa gua nggak tahu ini namanya apa? Ini mengenai seorang pria yang memaksa balita untuk minum miras sampai balitanya mabok. Lu lihat videonya belum? Iya, mana masalahnya ini mirasnya miras-miras murah, bro. Gila. Ini dari botolnya di sensor nih kayaknya miras-miras oplosan nih, bro. Ciu. Cukri. Dua pemuda cekoki balita 3 tahun dengan miras lalu unggah videonya ke FB. Ini enggak yang goblok nih, pelaku shock ditangkap polisi. Apa yang Anda harap? Bangsat, dia masih kaget loh ditangkap polisi. Enggak. Enggak, kenapa di enggak pertama? Banyak, saya sih
kenakalan tuh banyak. Gak marah. Aku sekarang gini, Cok. Kalau ada orang aneh-aneh, itu aku lebih kesel karena aku penasaran. Kenapa? Kok bisa gitu orang ini melakukan ini? Misalnya kita agak track ke belakang, ada kasus yang viral-viral Ferdian Paleka atau lelang keperawanan. Itu aku gak marah sama kelakuannya, tapi marah. Penasaran aja kenapa kepikiran. Marah sama diriku sendiri, bro. Yang selalu penasaran, kenapa gitu maksudnya? Ngapain gitu? Ada balita 3 tahun. Iya. Ayo kita berikan ciu. Iya, dari mana pikiran itu maksudnya? Ini ada anak kecil. Apa? Inti apa kalau ada anak kecil? Anjing, gue kalau ada anak kecil lewat. Paling gitu. Agak gue mah, udah sana lu pulang. Gue suruh pulang kalau malam-malam. Ya, inti bangsat juga sebenarnya kenapa langsung suruh pulang. Iya, kenapa ada anak kecil malam-malam. Iya, tapi enggak, ini enggak selalu malam. Tidak pernah terbersih di pikiran gue kasih minuman keras. Iya. Untuk apa? Dan anak kecil maboknya gimana? Apa? Orang mabok kan bisa jujur. Orang mabok biasa jujur. Anak kecil kalau jujur kenapa? Ah, ibuku. Asinya pahit. Ini berita yang sangat-sangat fenomenal, Joki. Waduh, apalagi nih? Setelah ini banyak sekali yang fenomenal. Dan orangnya itu-itu aja kalau yang fenomenal. Dari circle itu-itu aja mungkin? Ya, kemungkinan. Kemungkinan. Ya kan? Kemungkinan circle-nya itu-itu aja. Ya, apa nih? Jadi ada duit. Duit baru? 75.000 tau gak itu? Tahu gue 75.000. Apa yang salah dengan duit? Biasa aja? Katanya. Aduh. Lu, kalau udah katanya. Katanya, ini dari suara.com. Oke. Bilang ada pakaian ada Cina di uang 75.000. Udah gak masuk akal. Nah, ini dari akun Twitter nih. Salimbo 77555895. Nora, akunnya juga namanya Nora. Itu mah jelas ada Cina. Selama aneh belajar di sekolah sampai sekarang, aduh, baru tahu ada baju adat kayak bangsa Cina. Pantas ngotot bikin uang 75 ribuan. Oh, aduh. Jadi dicurigain ya, maksud ini dari komenan Instagram kayaknya. Yeah, dia mencurigai bahwa duit. Kayak gimana sih gambarnya? Coba kita lihat. Ini Coki yang dicurigai nih. Betul betul betul. Oh ini bro, ini nih anak kecil ini nih. Yang di tengah. Anak kecil. Ya. Yeah. Nih kepalanya ini. Nggak, kenapa itu dianggap Cina? Nah, jadi ini mungkin orang itu mencurigai ada Cina karena ini mirip pala Tom Sancong, bro. Bro, bro, ini bro, ini Tom Sancong. Ini anak kecil ini. Mungkin bro, jadi kelihat apa ini baju apa? Tapi kan kenyataannya ya mirip doang. Iya, mirip doang. Dan ini ternyata adalah baju adat dari adat Tidung. Kalimantan. Tapi beneran ada kan? Beneran ada. Coba kita lihat gambar. Nah, tuh, ini beneran ada tuh. Ini anak kecil. Masa anak kecil ini Tom Sancong? Ini bukan Tom Sancong Cili. Toli, Tom Sancong Cili. Bukan, ya kan? Jadi kenapa sih? Waktu yang orang itu punya untuk misalnya nyari ini bisa harusnya dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna gitu. Belajar kek. Ya bagi orang-orang. Apa kek? Mas siapa tadi namanya? Salimboy. Salimboy itu. Ya. Hal yang berguna ya begini. Mencari kesalahan-kesalahan. Apa lambang Agustus ada salib. Oh, mas duit. Salimboy, Anda satu kata saja untuk Anda. Apa? Goblok. Gak usah ditolerir lagi, gak usah dipahat. Goblok! Gak, kalau saya goblok. Satu kata juga. Apa? Plok, koplok, 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 plok, koplok, 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 plok, 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 koplok, koplok. Kita tuh awal-awalnya lucu, Pak. Iya, serius. Kita itu kalau ada orang yang cocokologi loh. Iya, lucu. Misalnya yang kemarin kita agak mundur sedikit ke logo 17, gak ada apa, salib. Kita masih, ya wajar lah. Lucu-lucuan aja. Lucu. Lama-lama tidak masuk akal. Begitu duit ada orang Cinanya. Mohon maaf. Ya yang desain ini juga mikir gitu maksudku. Ini juga dipertimbangkan. Masa dia iseng dan pasti ada rapatnya gitu maksudku. Iya, maksud tiba-tiba. Ini budaya ini, oke. Okay. Ini budaya ini. Dan ada anak aslinya loh, Pak. Iya, memang kalau kita lihat iya, anak aslinya agak sipit matanya. Betul, tapi kan sipit kenapa? Bukan di monopoli punya ras tertentu, sipit. Iya. Semuanya orang bisa. Ada orang Jawa ada yang sipit. Iya, bro.
Orang Sunda ada yang sipit. Kenapa otomatis jadi orang Cina? Langsung nuduh lagi. Yakin nih orang Cina nih. Yakin nih apa? Aneh. Budaya adat. Lagi ngomong aneh. Oh iya, kalau udah ada aneh-anehnya itu pasti aneh. Aduh, udahlah. Jadi kita juga kita salah juga sih Slim, terlalu ngasih kayak gini tuh panggung. Harusnya cukup kita lihat terus ngomong goblok dah. Iya, dan berita-berita tuh pada nanggepin gitu. Iya, enggak, iya sumpah. Jadi Tribun News tapi memang nanggep kerjanya memang nanggepin gini-gini. Tamparan keras buat netizen curiga busana Cina di uang 75.000. Iya. Padahal baju ada tidung. Iya. Lain kali ya, nggak usah ditanggepin gitu maksudku. Misalnya ada yang nuju, ini baju Cina. Koplok! 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 Dan kalau ada yang mencurigai nih, ya, bahwa ini mungkin digambar emang sipit, Coki. Iya, ya, harus diakui. Pertama, ya, nggak semua orang yang sipit itu orang Chinese. Ada orang kita. Betul. Dan mungkin karena dia melihat ini sipit, digambar sipit gini cu, ya karena ini gambarnya kecil, otomatis matanya juga kecil. Kita lihat nih, ini fotonya I Gusti Ngurah Rai. Betul. Mungkin kalau dikecilin lagi jadi nggak jelas ya, sipit juga gitu maksudnya. Harus ngerti rasio juga dong. Ada dan jangan langsung dicurigai. Iya. Wah ini pasti ini. Dan kalau Anda nggak pernah lihat, belum tentu itu seperti yang Anda pikirkan. Nggak research dulu gitu. Tapi ngobrol research sama orang nuduh-nuduh kan susah. Gak bisa, bro. Gak orang bisa. Ada nih, kalau nggak tahu nih, yeah, adat apa nih? Yeah. Jangan bacot dulu Anda. Ntar pasti dicari-cari kesalahannya nih. Yeah. Ini kopiah miring. Miring ini adat Yahudi misalnya. Bisa aja nih orang-orang tadi nih, Pak Salim Bo nih. Iya, itu ini bisa terjadi loh. Orang, miring Yahudi. Orang katanya anjay merusak moral. Itu nanti pembahasan lain aja itu. Yaudah, terima kasih sudah menonton Pengen Siaran. Pengen Mas Salim lebih tahu baju adat budaya kita. Nggak ya. Usah, Mas Salim nggak usah main sosmed. Nggak usah. Anda cari duit, biar nggak sibuk.